Salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih masih setia di channel ini. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, subscribe. Info hari ini, saya bersyukur Allah gantikan suami yang sangat baik. Menganggap dirinya wanita bertua, penyanyi Eli Mazlin berkata kehadiran suaminya Muhammad Azlan Cek Nu memberi peluang untuknya mengecap kebahagiaan semula. Eli turut meluahkan rasa syukur dengan nikmat Allah apabila menggantikan suami yang sangat terbaik untuk dirinya. Tidak banyak yang diminta, Eli berharap suaminya bahagia dengannya. Saya bersyukur sangat sebab Allah gantikan suami yang sangat baik. Saya tidak pernah merasa apa yang suami buat sekarang sama ada untuk saya, anak dan bapak saya. Anak saya, Sylvia, tak pernah rasa sentuhan belayan seorang bapak. Dan saya pun tak pernah merasa berjalan dengan suami dan anak. Saya tak pernah rasa semua itu sebelum ini. Tapi, Alhamdulillah, Allah bagi saya peluang tersebut semula. Saya tak minta apa-apa dengan suami, cuma minta dia bahagia dengan saya, bertanggung jawab, sayang saya, anak dengan bapak serta setia katanya. Berkongsi perkara itu menerusi program Keringat Selebriti di Awesome TV, Eli menitiskan air mata apabila menyentuh hal keluarga. Eli dan Azlan yang merupakan seorang cikgu mendirikan rumah tangga pada Januari 2020. Pasangan itu dikurniakan seorang putra bernama kini berusia 4 bulan. Terdahulu, Eli pernah berkawin dengan pengarah Azmi Hatta pada 2015, namun bercerai ketika dia sedang hamil anak pertama. Putra Sarah yang baru 4 bulan dalam kandungan kini, Sylvia sudah mencecah usia 6 tahun. Sekian info hari ini, terima kasih.